Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Keputusan Kerajaan Negeri Kedah menamatkan semua lesen perjudian dan loteri di negeri ini tidak akan dipertimbangkan semula susulan terdapat gesaan segelintir pihak. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnur berkata pihaknya tidak akan berkompromi dalam isu tersebut kerana judi hanya mendatangkan kerosakan dalam masyarakat. Menurutnya, perjudian bukan isu membabitkan satu kaum sahaja, sebaliknya sudah merosakkan semua kaum di negara ini. Tidak ada pertimbangan semula atas keputusan yang dibuat sebelum ini. Ini bukan isu satu kaum. Judi merosakkan semua kaum. Judi juga tidak pernah jadi alat yang membentuk keharmonian kaum. Apa yang berlaku adalah sebaliknya, katanya ketika dihubungi di sini pada Selasa. Pada Isnin, setiausaha DAP Kedah, TC. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.